Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana menghadapi orang yang zalim. Bagaimana menghadapi syaitan dan bagaimana menghadapi manusia. Kalau menghadapi syaitan tidak ada cara kecuali a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau menghadapi manusia yang berbuat jahat, yang berbuat zalim, Allah katakan idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kata Allah, balaslah orang yang berbuat buruk kepada kalian dengan yang lebih baik, jamaah. Subhanallah. Kita disuruh membalas yang lebih baik. Karena apa? Ini suami kita, suami ibu-ibu nih. Ini istri kita. Kita ingin memperbaiki, bukan ingin zalim-zaliman. Dan orang yang berbuat kezaliman, ingat Allah mengatakan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan perbuatan zalim itu haram untuk dilakukan oleh kalian. Maka kalian jangan saling menzalimi.